teman-teman, semua datang ke channel aku dan Little Cheerio. Di sini kita kembali lagi bermain The Sims 4 University Challenge. Dan kemarin terakhir si Natalia menghadiri acara adiknya Age Up, ulang tahun ya. Terus aku tuh bingung kok si Chance bisa ada di Windenburg juga gitu, di tempatnya si Alicia juga. Nggak tahu deh, aku mainin si Nathaniel dulu. So, kita minggu ini memasuki semester 2 ya. Aku nggak tahu nih bakalan bisa memenuhi kriteria semester 2 atau enggak. Soalnya seperti yang aku bilang, aku kan main 2 gameplay di satu save. Jadi mungkin bakal lebih susah buat aku kalau misalnya satu semester itu cuma seminggu. Mungkin aku bakal bikin jadi 2 minggu sekarang, karena semester 2 ke atas itu kayaknya lebih susah naikin skill-skillnya. Terus kalau misalnya kalian lihat di challenge-nya itu, tiap naik semester itu kalau nggak salah dapat uang ya. Coba aku cek lagi. Oke, aku udah suruh si Nathaniel dan Natalia buat ngerjain PR langsung. Aku udah bring Natalianya ke sini, cuman aku nggak bring si Chan, soalnya kita nggak bring ngejalanin Sims yang lain ya teman-teman. Anyway, aku udah cek di website challenge-nya. Kalau misalnya kita dapat A itu, which is kita harus naikin 3 skill ke level 3, dan kayaknya ini semuanya udah level 3 ya. Let me check. Fitness, handiness, sama mixology. Oke. Si Natalia gitar, piano sama violin ya. Iya, oke. Berarti kita kalau misalnya dapat A itu, satu orangnya tuh kayak dapat 5.000 gitu, teman-teman. Jadi kita bisa dapat 10.000. By the way, ini masih prank day dong. Terus ini, si Natalia tuh udah sering banget ngeprank. Kita prank deh, prank mamanya kemarin. Gimana sih caranya? Mischief, start perpetrator humor. Kamu juga dong perang si Tamika. Kasian Tamika jadi sasaran. Habis itu apa? Habis waktunya kurang. Kita gimana nih money? Berarti nambah 10.000 ya, jadi 15. 15 767. Oke. Oke, kamu balik lagi dong. Bikin PR. Loh, PR-nya ditinggal dong. Do your homework lagi. Terus si Nathaniel, please lanjutin homework-nya. Kita harus begadang nih, soalnya kemarin itu kan aku ngejalanin di keluarganya Alicia ya, maksudnya di rumahnya Alicia. Jadi aku kayak mepet gitu waktunya buat hari ini. Sedih deh buat si twin ini. Kayaknya kalau nggak salah next goalnya kita harus naikin masing-masing 3 lagi ya. Nanti aku cek lagi deh. Cuman pokoknya sekarang kita harus fokus buat naikin level yang udah kita naikin. Terus kita cepetin aja. Begadang nih si twin. Jangan kebanyakan ngomong, cepetan selesai. Oke, mereka udah mau selesai ya ini PR-nya. Aduh, si Natalianya masih banyak lagi. Prank day was awful. Iya, abisnya aku nggak ngejalanin kalian sih. Siapa telepon malam-malam? Aduh, ini jam berapa, Dian? Aku lagi ngerjain PR. Loh, kok error sih? Tadi pada udah mau selesai. Wah, bercanda banget ini The Sims. Is it another glitch? Mereka tuh sampai fokus gitu loh. Sampai berjam-jam nggak selesai. Lama banget kerjain homework-nya. Aduh, cepetan dong. Ya ampun, mood-nya untung bagus ya. Kita habis ini main piano kali ya. Si Nathaniel-nya enaknya ngapain?
Akhirnya, topik studied. Good job. Waduh, mau ngekiss. Kalau gitu kamu stop dulu biar si Tamon kiss you first. Apa nih? Kamu belum selesai homework. Udah kan? Have you done your homework? Kok error gini? Okay, good job. Bangun-bangun flirty si Tamonnya. Terus kita, ini apa sih? Kayak kosong gitu, apa coba? By the way, si Nathanielnya aku mau suruh dia craft furniture gitu ya. Ih, lucu banget, ada babi, ya ampun. Lucu, aku gak mau jual. Ini jual aja kali ya. Sell to collector. Banyak, ih kok bagus sih gambarnya. Nice. Lumayan. Kok murah yang ini? dia nggak punya bulu mata. Entah aku lupa atau di The Sims-nya yang error lagi. Si Nathaniel tuh tiap hari pakai baju nggak kepanasan ya dia pakai ini. Rapi banget bajunya. Si dia juga dengerin, okay. Oh, si Tamon juga dengerin. Oh, lapar, makanlah. Makanlah, Tamon. Kita bikin breakfast apa? Serve breakfast, scrambled egg with bacon. Sebelum, tapi, wait. Mereka bentar lagi pada pergi juga. Ah, biarin si Sabrina aja deh. Kita chat aja, chit-chat dulu sebelum kita berangkat ke kampus. Daniel ngapain? Oh, dia masih crafting ya. Kayaknya tapi ini dikit lagi selesai. Okay, dikit laginya lama juga. Di sel dulu aja deh. Aku hari ini berarti jalanin Natalia ya, teman-teman. Habis itu kita jalanin Nathaniel. Ini kenapa sih gitarnya tuh nyampe ke sini? Send alone Natalia join. Okay, kita lagi mendung-mendung nih ke kuliah. Kita dapet ini. Dapet quest baru. Kita apa ya, play gitar, sing song, play song, apa ya, that kind of day gitu. Kayaknya ini orang-orangnya mendingan nggak elder semua. Ini yang adult bukan ya? Oh, dia adult. Kayaknya ini temennya si Natalia juga. Banyak banget yang adult nama elder, tau nggak sih? Aku malesnya begitu. Gak bisa ya? Kalau gitu kamu kayaknya tempatnya sempit. Kamu go here dulu deh. Terus emang violinnya ada? Violinnya mana? Oh, ini kita play violin dulu aja deh kalau gitu. Play song tradisional. Aku gak mau. Kenapa sih? Kayaknya error or something. Okay, fine. Gimana dong? Kita mau gak mau mainin gitar sendiri. Play song aja, that kind of day. Jangan practice. Ini gimana ya? Gak bisa dipindahin lagi. Kita berarti harus play song sampai 4 kali. Play song, let's meet again. Play song, lost my burger. Terus play the piano 4 kali juga. Ini gimana? Emang sempet gitu sampai jam 1? Kerjalah pak, pak, go to work pak. Masa harus disuruh? Bobo sendok nih orang. Ini kenapa? Kayaknya gara-gara violinnya kebalik semua ya.
gimana ya? Play the guitar, udah play gitar, kok nggak bisa? Apa harus dari sini? Aduh, teman-teman, nyebelin banget deh kalau stuck gini. Duh, kalau sering error gini, aku yang rugi dong. Nggak bisa diedit lagi. Kita main piano dulu apa? Lihat deh, udah tinggal 2 jam. Tapi nggak naik juga. Error atau gimana nih? Error? Nggak bisa loh. Oh, oke. Okay. Bisa. Kok udah 2 aja ya? Never mind deh. Play song, cepetan. Terus kita main yang ini. Kok gak kehitung sih teman-teman? Aneh banget. Is this a glitch atau gimana? Wah, aneh deh. Aduh, kesel dong kalau gini. Tuh kan, kok nggak kehitung ya? Ah, sedih. Kan kalau kayak gini mendingan nggak usah pakai modnya. Terus suka kayak error gitu, apa? Aku nggak bisa mainin. Ah, dateng tuh mereka udah pada di tempat gitar gitu. Jadi kayak aku nggak ada tempat buat ngambil gitarnya, so sad. Main gitar pakai itu. Dia main gitar pakai spoon. Aduh, sedih dong. You did so horribly that even the kind professor is disappointed in you. Ah, sedih. Nggak bisa apa complete questnya. Padahal udah mainin gitar, udah mainin piano loh. Ntar aku mau coba mainin si Nathaniel. Kalau misalnya kita masih have that glitch, gak bisa naikin quest yang dikasih dari mod ini, aku kayaknya bakal remove get to college deh. Ya elah, hire repair service deh. Terus pipis deh di atas. Use. Ya ampun, siapa? Siapa yang masak ini? Hire repair service, please. Nathaniel, kamu do homework dulu. Kamu kenapa nggak mau pipis sih? Aduh, is this a glitch again di The Sims? Why you don't want to go pipis? Hah? Biasanya bisa kan? Apa ini chat with Jeremy? No thanks, I don't want to chat with you. Kok nggak bisa ke sini? Kenapa ya? Bisa kok. Aduh, kamu please go home. Go home. Natalia, please go home. Aduh, kayak semuanya rusak tau gak sih? Kita go here dulu deh. Kenapa ya gak bisanya? Apa ada yang menghalangi jalan? Kenapa sih Natalia? Coba kita go here. Duh, kadang aku males banget deh sama The Sims. Gak jelas banget glitchnya gara-gara apa. Gak bisa jalan ke sininya gara-gara apa. Biasanya bisa. Serius, masa aku harus klik-klik satu-satu? Natalia. Tuh kan, aneh banget padahal. Padahal bisa apa gitu yang menghalangi dia. Ah, bikin kesel loh The Sims. Di mana nih repair service-nya? Mana tukang repair? Ah, mereka mah nggak serve
Lunch chef repair mana nih? Repair service already scheduled. Have quick meal aja lah, ham and itu sandwich, ham and cheese sandwich. Mereka pada lapar. Kalian makan sendiri ah. Oh, Nathanielnya juga lapar. Aduh, mama udah lama aku temenan sama Tamika. Ih, mana ini repair servicenya? Lama banget. Kok nyebelin sih? Mana repair service has been scheduled? Salah. 1.37. Terus mana orangnya? Mana orangnya? Mahal. Terus mana repair servicenya? Kok bercanda banget sih? Nathaniel, mungkin kamu bisa ini apa? Repair ini. Tolong dong. Dia ngapain ini di laundry room? Ada violin, aku mendingan taruh di ini deh satu. Wadisa. Kamu mah duaan mulu, unload and move to dryer, terus habis itu do laundry lagi atau washing machine. Terus ini siapa nih? Ah, nggak mau ah. Daniel. Lah. Cepet juga. Emang udah dibetulin itu? Ini belum dibetulin. Ini juga belum dibetulin. Kok bercanda banget sih ini? Repair servicenya. Everything is going wrong in the Sims. Oh no, ada mail. Jangan-jangan ini. Kok dia mirip Elsa? Oh iya bener Elsa. Jangan-jangan ini adalah bills, teman-teman. Oh no. No 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 no. Humor and Hijinks Festival is in town. Click on any of the dynamic sites around town to find out more. Okay. Nanti deh kita ke Humor and Hijinks-nya. For now you have to do where is your homework? Do homework lagi sana. Aduh, Natalia juga harus do homework lagi. Ya, kita kalau weekdays ya nggak bisa pergi ke festival-festival gitu. Soalnya kita tiap hari tuh harus do homework dan do homeworknya itu bisa berjam-jam, teman-teman. Menyebalkan sekali. Tuh kan repair servicenya nggak? Jangan-jangan nih ya. Mana repair servicenya? Bercanda ini orang. Ini aku nggak lock kan? Kok dia nggak mau masuk sih? Tolong dong kayak cheerful introduction, please. Flirty dong dia. Oke, aku tahu kenapa dia nggak bisa masuk. Tapi ininya tuh rusak, tetap rusak dan tetap nggak bisa hire orang. Oh, udahlah, replace aja lah. Sebel loh. Tadi, aduh, refresh juga lah. Aduh, stres juga ya. Aku stres, teman-teman. Nathaniel, kenapa kamu ngerjain PR di situ? Ngerjain PR di itu sih, kamar orang. Nathaniel itu kamarnya di sini kan? Ya ampun, ini homeworknya siapa ya? Whose homework is this? Si Silas. Ini orang-orang tuh kayak pada tutorin si kembar kita. Outfitnya Natalia tuh cuman ini ya. Aku kok bosen ngeliatin dia pakai ini. Cuman ini deh. Ini siapa nih telepon? Calling to chat ya, angkat aja lah. It's your sister, right? Nathaniel, kamu ngapain? Hah? Oh, dia mau clean up. Sabrina ngapain? Kayak can we like apa tuh namanya, drink plasma? Ask permission to drink deh. Tapi kan dia nggak bisa masuk ke WC cewek kan? Oh, oke, okay. Dia keluar si Sabrinanya. Sure, Nathaniel, I offer you my wrist.
Ini belum selesai. Udah belum sih? Udah. Oke, udah selesai. So, aku taruh di inventory ya. Jangan lupa dibawa. Udah cukup, atuh. Langsung ngantuk. Dan dia lapar, kasihan banget Sabrina. Kamu mendingan makan terus tidur deh. Ah, error lagi kan? Error lagi. Sebel. Ini kalau Sims-nya sama termasuk gak ya? Kiss 10 Sim, coba. Kayaknya enggak deh, harus 10 different Sims. Oh no, kita harus jadi player yang benar-benar player ya. Anyway, guys, segitu dulu University Challenge kita buat hari ini. Kita gagal ya ngejalanin si Natalia. Karena aku enggak tahu kenapa, aku padahal udah ngelakuin yang disuruh kayak play piano, play gitar, tapi violin enggak bisa karena enggak bisa diambil ya tadi violinnya. Makanya aku taruh di inventory untuk selanjutnya. Kalau misalnya masih glitch terus, aku kayak bakal remove mod ini karena nanti berpengaruh juga ke GPA-nya mereka. Kalau misalnya GPA-nya jelek gara-gara kita nggak bisa gerakin, kan bukan salah kita juga. Anyway, ini kenapa bisa kebakar ya? Kapan kebakaran di depan? The Sims makin aneh aja. Oke deh teman-teman, segitu dulu dan jangan lupa buat like, comment, share dan subscribe ke channel aku. Oke, see you guys on the next episode. Bye bye. You know my little triggers keep on triggering them all.